Rahel V-nya tampil menawan pakai kemben lurik, simple dan berkelas. Salah satu publik figur yang hadir di acara gelaran fashion show di Diet Maulana. Momen tersebut ia bagikan di laman Instagram pribadinya. Ya, di Diet Maulana baru saja menggelar fashion show bertajuk Puspa Senandika Sefarna Annual Show 2024 di Raffles Jakarta, Jumat tanggal 15 November tahun 2024. Dalam acara tersebut, janda dua anak ini tampil memukau dalam balutan kain wastra. Kali ini Rahel memilih menggunakan kain lurik khas Jawa. Kain lurik yang ia pakai ini didesain model kemben model panjang hingga menyapu lantai. Desain dari kain lurik itu terlihat lebih stylish dan mewah. Kemben dress yang ia pakai itu memiliki belahan tinggi hingga pinggul. Ia pun menambahkan inner dengan motif bertabrakan. Rahel memadukan outfitnya dengan handbag warna hitam dan high heels warna hitam. Ia pose anggun memamerkan keindahan busan simple namun tetap berkelas. Sementara itu, tampilan rambut Rahel dibiarkan tergerai dengan model curly. Untuk polesan makeupnya terlihat simple dengan nuansa pink. Pada tampilannya ini, Rahel tidak banyak memainkan aksesori. Ia hanya menambahkan gelang yang melingkar di tangannya. Paras cantik Rahel V-nya begitu terpancar di foto ini. Tidak sedikit netizen yang memujinya. Buna ini beneran gadis apa janda sih? Tanya netizen. Cantiknya makin menyala, komentar netizen. Cantiknya gak luntur-luntur, sambung netizen. Ayu no debat, timpal netizen.